Matang pinaintumpan ay di Facebook ataupun di YouTube ataupun di TikTok. Okay, hari ini sila yang satu Avanza. Ya. Okay, kemarin tang hari dia telepon saya, Ming, izin saya panas tau. Okay, saya bilang tenang dulu, jangan terlalu kabut. Benda ini kena tenang, biarkan dia sejuk dulu dalam tempo satu jam. Jangan pi buka ini, danger orang bilang. Okay, so bila sudah tunggu satu jam, dulu dia chat. Terus langkah pertama saya cakap air penuh ataupun kurang. Dia cakap air sini kurang. Okay, kau buka sini. Sini pun kurang. Okey, jangan tenang, jangan terlengkabut. Tenang, isikan air dulu semua. Okey. Jadi sudah diisi, okey. Sini pun isi. Kalau sini jadi saya tanya dia, masa kau start dia pancit ke tidak? Tidak, dia bilang normal. Okey. Cuba tengok sekeliling hose di bawah ada leaking ke tidak. Dia cakap tiada leaking. Okey, sudah anu kau tunggu kipas, dia bilang. Kipas on ke tidak? Dia tunggu kipas tidak on. Okey. Tidak, coba saya suruh dia, saya cakap lagi, coba tekan button icon. Button icon on. Dia on. Okay, dia on. Maknanya, sistem untuk sejukkan, onkan kipas radiator ni, dia tidak fungsi. Sebab ini two player, dia macam kancir. Okay, two player. Satu dia untuk kasih sejuk radiator. Okay, satu untuk kasih sejuk icon. Jadi, dia harap icon saya sampai bila? Icon, kalau dia tekan icon. So kalau mau cara buka, okey kita sama-sama. Tapi sebelum tu kamu mesti mau cek fuse lah, okey. Fuse ni yang tu nah radiator fan, okey. Kalau saya tengok sini cantik tidak putus, okey. So kita buka dulu, okey. Sekarang pun sudah sejuk tadi pukul 6:30 sudah saya bawa pi sini, kereta saya di rumah. Saya on dia dulu, okey. Okey, kita mesti mau ada tingtong 10 dan 8 dan spanner player lah, okey. Buka dulu hose atas. Kalau yang sudah tahu tidak apa, tambahkan ilmu. Kalau yang belum tahu kita sama-sama belajar, oke? Okay? Mana tahu di tengah-tengah jalan kita tekanan macam ni, oke? Okay? Kamu standby saya ini apa yang pakai kas yang saya akan tunjuk lah, oke? Okay? Simple saja kerja dia. Buangkan air dulu ah. Si lelek-lelek dulu dia punya gam ni. Okey. Jangan tambah kasar lah. Okey, jangan tambah kasar lelek. Okay, dia berapa skru? 4 skru ah. Nombor 10 sama di bawah 2 anu lah, mau saluk dia lah. Kalau tidak mau anu banyak halangan kita akan bukanya. Keluarkan dulu, jangan dulu buka habis. Paling utamanya di bawah tuh, oke, okay, di bawah, oke, okay, di bawah. Tuh, nah ilok. Ini, saya kasih tunjuk dulu supaya kamu boleh nampak. Jadi bawah, kalau auto di bawah di sebelah hose, hose auto nih, oke, okay. Okay. Nah ini kamu kena kasih nunggal lah, oke. Okay. Satu lagi di sebelah sini. Nah, tuh, nah, oke, okay. Nanti kamu tunggulah. Kawasan sini memang ada sempit sedikit, oke. Okay. Jadi karena selok beginilah, oke. Okay. Saya sedang buka dia punya nut sini. Jangan terlalu kasar lah, coba ini ready. Kadang-kadang dia repuk kan, dia sudah lama. Kadang-kadang depan ini repuk nih.
Terus sudah saya buka satu biji nak, oke. So di bawah lagi. Sebelah sini sudah nunggar kan. Sudah bahkan tadi. Ah, sudah. Oke, senang sih luas sedikit dah. Tapi mau tunggu sejuk lah. Oke. Oke, kedua jangan kita buka sebelah sini, yang seterusnya kita jangan buka sebelah sini. Kita kena buka klip nih, oke. Klip ini jangan main kasar. Oke. Sementara saya tinggal dulu WhatsApp nih, saya punya grup nih, saya punya adik-beradik punya grup, kami semua mekanik nih, mekanik. Adik saya mekanik polis di Bukit Aman, oke. Saya punya adik lagi satu di sana, si Toyor kami panggil. Adik saya satu ikut saya sini. Oke, okay. Kalau kamu mau buka ini bunda, jangan main kasar. Ah. Oke, okay, saya ulang tayang lagi satu kali. Oke, okay. Oke, okay, tampak ah. Ambil satu scoop test pen yang panjang, cucuk sebelah sini. Oke, okay. Kasih on ya. Terus kita buka. Oke, okay. Tanah saya sini, lubang nih. Sini, tuh lah. Mana sudah deh? Atuh lah, masuk. Dia ada satu lubang. Jadi kita cucuk saya gini. Oke, okay. So sekarang kita buka yang bagian atas mesku dulu deh. Kalau berbaloi saya dengan kawan-kawan ini video, oke. Okay. Kalau yang belum, saya bagi tahu dulu, saya ini ada banyak kelemahan, oke. Okay. Satu kelemahan, semestinya dari dulu sampai sekarang bila ada orang tinggal-tinggal saya kerja kan, saya macam ada tidak seberapa lah, oke. Okay. Memang hak orang mau tinggal, memang boleh, tapi saya jenis yang tenang. Jadi kalau tenang, saya tenang, bikin kita tidak banyak. Tapi customer saya paham. Customer tetap saya. Dia paham, dia kasih kita macam inilah. Macam ini semua. Cikgu Raji, Cikgu Karim, dan semua ini. Oke, okay, longgas tiga. Ini saya begitu. Begitu dengan Port Ranger yang di belakang sana. Oke, okay. Begitu dengan si Badri. Oke. Okay. Okay, ingat ini di mana. So, kita mulai keluar. Talangan tidak apa-apa, halangan atau tidak try it bro. Ada halangan jangan kasar, eh jangan kasar, izin right. Kita sama-sama tengok macam mana saya kasih keluar. Kita akan tembus di sini, jangan kasar, oke? Okay? Jangan kasar buat benda nih, oke? Okay? Karena tenang saja kita. Oke, okay, nampak cara ya. Karena tembus di sini ya. Kalau tembus sini tidak boleh. Tidak tembus sini tidak boleh. Oke. Okay. Karena limpas kipas dah sikit-sikit lah. Jangan kasar sebab dia plastik. Kita tidak tahu dia repuk sudah lama. Mana tahu dia sudah repuk. Tiba-tiba kita kik tak dia bilang. Oke, okay. Maksudnya tulang-tulang nih. Oke. Okay. Oke, nomor 8 kipas dulu kita mau buka. Kalau saya pukul 6:30 sudah di sini lah, sebab kalau macam di sini ini kalau sudah tengah hari saya tidak akan kerja, sebab saya akan buat kerja di luar, di dalam sudah, oke? Okay. Oh, mau ada screwdriver 4 mata Phillips, oke? Okay.
kita punya kawan si Mer aja. Dia bilang macam mana? Lepas tuh, Mer? Ini. Kalau si ini taruh box. Boleh tidak. Pahat tidak? Kok ada impact kah? Impact tidak. Panjang bosku dia pokoknya. Saya yang penting. Ini serapan lagi yo. Ya, Pak cari tukul dulu. Tukul dari kasih kan udah kasih yang rata, kasih kan dulu. Kampang sudah. Kampang. Kasih mau kasih kampang. Enggak, mau kasih kok kasih anu balik ya. Normal udah balik. Cari yang rata. Cari yang rata. Pakai handle kan? Ya, handle. Nanti. Harus kontrol berpindah. Ini satu kelebihan kita bila kita sentiasa pergi tanya, sentiasa pergi tolong, sentiasa pasing kawan, sentiasa pergi belajar, inilah kawan akan datang tengok tolong kita. Kemarin tanya itu baru ada mereka satu mau yo. Orang bilang backing itu senang dipotong sudah dirabus. Orang makan miwa itu. Nyari si jumpa juga tadi. Gimana? Udah makan-makan 2 tahun kan? Jumpa lagi dia. Oke, inilah satu kelebihan saya cakap. Kalau kita berjiran, kita bagus, kita pergi tanya, kita pergi belajar, dia akan datang sini sendiri datang. Kadang-kadang saya pun pergi sana, cerita pengalaman begini, dapat kongsikan ilmu. Inilah, kita jangan luki ilmu. Kita jangan sombong, kita kena belajar. Rendah diri, itu yang penting. Oke. Kalau kita rendah diri, banyak dia punya kebaikan. Kalau komen-komen di YouTube macam tu satu hari PY apa itu, tidak lagi bagi salam ala-ala, ataulah dia punya pendidikan moral mana lah kita dah pecah, okay? So saya akan pergi cari nanti patu kita tengok macam mana berfungsi ke tidak. Kalau dia tidak fungsi maknanya ada lain lagi masalah, okay?